And our team was the giver, had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi hari ini jam 8:30 pagi, kami lagi pengen eksplor wisata dulu nih di Batu Raden. Jadi itu setelah hari kemarin main di Banyumas, di Curug Cipendok, sekarang kita lanjut ke Batu Raden. Ini lagi mau menuju ke wisata Pancuran 7. Jadi mau kesini itu kita harus masuk ke kawasan wisata dulu ya, wisata Batu Raden gitu. Jadi semacam hutan gitu, udah dikelola dengan baik. Itu kita masuk itu dikenakan biaya per orang itu 25.000, sama kalau mobil itu di 10.000. Kalau motor kalau nggak salah 5.000 untuk masuknya. Nah, dalam masuk itu kita dapat kayak free access gitu ke beberapa wisata. Jadi itu di lingkup ini nih, wisata Batu Raden ini ada kebun raya Batu Raden tadi, terus banyak kayak tempat-tempat spot-spot menarik gitu deh di sini. Nah, nanti pas masuk ke wisata Pancuran 7-nya itu udah nggak dikenakan biaya lagi sih guys. Jadi kalian tiket yang pertama masuk ke area itu udah include semuanya. Ini lagi trekking jalan. Jadi tuh di wisata Pancuran 7 itu katanya ada air panas sama curug juga ataupun air terjun gitu guys. Untuk fasilitas udah cukup lengkap ya di sini, udah cukup rapi, dikelola dengan baik banget. Toilet juga tadi gratis pas di parkiran. Oke deh, itu dulu aja informasinya. Ini kita mau trekking ke wisata Pancuran 7-nya. Nanti seperti apanya kita lihat aja. Disediain bangku. Kalau capek trekking istirahat dulu. Tapi ini deket sih, ini kemungkinan wisata Pancuran 7-nya udah sampai. Jadi tuh trekking paling 5 menit dari loket tadi tuh kita parkir mobil ataupun motor ke wisata Pancuran 7-nya. Nah, ini baru masuk langsung disambut sama warung-warung. Ini karena masih pagi, kita sarapan dulu nih guys. Jadi kalaupun kalian datang ke sini belum makan, aman. Nah, ini wisata Pancuran 7-nya guys. Abis makan kita lihat-lihat air panas. Pancuran Pitu. Nah, ini disebut Pancuran 7, coba kita hitung ada 7 nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya ada 7 nih guys. Wah, panas ya ini airnya, ngerebus telur bisa nih. Lontongnya ceburin, diangetin. Nah, di sini juga ada ini nih, pijat lulur belerang. Pijat kaki doang ada biayanya 20.000, pijat kaki tangan 30.000. Komplitnya itu 40.000. Kalau full bodinya 50.000. Di sini nih.
dipijet biar ganteng, biar cantik. Nah, ini di sini ada spot foto menarik nih. Kapasitasnya 20 orang ya. Jadi berdiri di situ, nanti pemandangannya langsung pegunungan, hijau-hijau gitu. Bawahnya air panas. Ya, bawahnya ada asap-asap belerang nih, guys. Tebing Selerang nih, yang di bawah ini namanya Tebing Selerang. Nah guys, ini ternyata bukan Tebing Selirang. Gua pikir tadi dia Tebing Selirang. Jadi tuh tebingnya tuh kita sekitar 100 meter lagi trekking turun. Bu, bu, kenapa bu? Situ bengong bu. Saya mati. HP mati, udah mati gaya. Gua pernah, gua tau rasanya kalau kemarin. Enggak, gua biasa aja sih. Gak apa-apa, ngelamun aja. Kalian gak berhak menerima kebetean gue. Nah, abis tadi jalurnya udah rapi, sekarang pas mau turun ke Tebing Selirangnya tuh ya begini. Masih enak sih, apalagi ada pegangannya nih di sebelah kiri. Jadi yang wisata pancuran tujuhnya itu yang di atas tadi tuh, itu lebih kayak wisata buatan gitu sih ya, wisata keluarga. Nah, kita coba lihat yang Tebing Selirang ya. Ini turunnya cukup curam nih. Nah, ini nih sebelah kiri Tebing Selirangnya nih. Ini kalau dilihat mirip Goa Tetes yang ada di Lumajang, cuman bedanya adalah dia ini air panas. Jadi itu batu-batunya ya begini berbekasnya, guys. Terlihat kekuning-kuningan. Itu ada semacam saung, di sana banyak warung lagi. Jadi ada warung juga di bawahnya. Tebing Selirang. Oh, ini buat berendam di sini nih. Nah, guys, ini udah di Tebing Selirang ya nih. Nah, ini nih. Kayak gini nih. Nah, kalau di sini sih airnya udah nggak begitu panas, walaupun kelihatan banyak asap nih. Cuman nggak begitu panas. Anget pun juga enggak lah. Ini karena kayaknya udah lebih kecampur banyak air dingin deh dari pegunungan. Cuman tetap nih tebing-tebingnya ini kelihatan warna kuning-kuning gitu kayak bekas belerang. Di sini relatif lebih sepi, jadi kalian bisa nikmatin suasana air di sini nih, air panas di sini. Kalau yang di atas kan tadi itu lebih ke buat pijet-pijet, buat lulur-luluran air belerang gitu, guys. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pulls down from the sky just to guys, ini dapat fakta dari Aji nih. Apa Ji faktanya, Ji? Fakta yang paling fakta adalah air-air yang jatuhnya adalah bekas daki-daki pensiunan dari atas tadi. Jadi kata Aji tuh air-air yang jatuh sini adalah air-air bekas daki-daki
Orang yang habis luluran ya? Kan jatuh satu orang. Ini dah, ini kaki gua jalan. Coba coba Ji, lu cuci kaki situ Ji. Nah. Eh, kaki gua di sini kena daki gua lu. Kena daki gua lu. Just two hearts were